Oke, balik lagi ke Dedi Pitiansa Channel. Baik, kali ini saya bakal menceritain pengalaman saya menjadi penumpang pribadi nih di Jepang. Gua sendirian di bus segede ini. Oke, liatin aksi saya. Gimana rasanya naik bus sendirian, oke? Segede ini saya sendirian penumpang sama supir. Gila, saya bisa duduk di mana aja nih. Perjalanan 3 jam sendiri saya. Penumpangnya penumpang pribadi nih. Gak ada yang lain lagi. Pertama kali saya naik bus, perjalanan naik bus di Jepang. Ternyata begini, gak ada orang di sini. Saya sendiri. Ya, itu pengalaman lah. Masukernya tidak mau masuk. Kita bakal sendirian nanti sampai sana. Agak tuh ya. Kayaknya nggak mau sendirian. Betul lah, gimana?